Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Ali 93. Saya berada di Central Tanah Abang dan akan menuju Blok A Tanah Abang. Ini dia guys, dan di sini menyediakan baju-baju batik pria maupun wanita. Oh guys, kita masuk aja. Ini dia guys, toko pertama adalah toko Riko Batik. Dan di sini menyediakan batik-batik dari cewek maupun pria ya guys ya. Dan sebelahnya ada toko DM. Di sini juga ada gamis batik. Dan jangan heran, baju batik di sini banyak yang nyari karena mungkin di kampungnya ada yang lagi hajatan atau tetangganya. Karena cocok banget buat kondangan, apalagi kapelan suami istri. Kalau suami istri kapelan pakai baju batik, romantis banget. Sebelum kepoin harga, yuk kita klik tombol subscribe dulu. Di sini bervarian bahan ya guys, ada yang pakai puring, ada yang enggak. Yang pakai puring biasanya agak mahal ya. Coba kita tanya-tanya dulu sama pemiliknya. Berapa nih? 135. Panjangnya. Iya. Baju batik yang panjang yang ada puringnya itu Rp135.000. Cocok banget ya buat bapak-bapak karena perpaduan warnanya atau coraknya itu biru dan putih. Pilihan warnanya atau coraknya di sini banyak banget, tinggal pilih saja. Jika kalian minat, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya guys, yang ada di deskripsi ini. Kalau yang ini baju batik yang panjang tapi nggak ada puring ya, Rp75.000 ya guys. Yuk kita tanya-tanya dulu baju batik lengan pendek. Lengan pendek? Ternyata baju batik lengan pendek itu harganya Rp50.000. Cocok banget nih buat remaja karena coraknya itu sesuai dengan usia-usia remajanya guys. Masih penasaran ya guys? Yuk kita lanjut lagi ke toko batik yang lainnya. Di sini ada baju batik kapelan ya, buat pasangan. Dan kita lihat di tengah. Nah, ini kelihatan banget batiknya. Buat bapak-bapak, buat remaja juga cocok. Dan yang paling atas itu ada tunik ya, tunik batik buat cewek. Itu aku tadi nanya. Harganya itu Rp90.000. Jadi baju batik yang kapelan cowok dan cewek itu harganya Rp140.000. Jika kalian minat untuk batik kapelan atau batik yang lainnya, hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ini ya guys. Di sini juga ada gamis batik dan harganya itu Rp120.000. Tinggal kalian pilih. Dan nama tokonya ini adalah Batik Surya. Dan di sini baju batik yang panjang berbeda bahan dan beda harga ya guys. Kalau bahan yang biasa itu hanya Rp80.000. Jika batik yang bahannya bagus dan ada puringnya itu kena Rp130.000. Dan kita lihat toko yang kedua ini ramai banget seperti toko yang pertama ya guys. Jadi rebutan sampai saya itu nggak kebagian tempat. Di sini bahannya itu sesuai harga ya. Jadi bahannya bagus, harganya oke. Masih penasaran nih, yuk kita lihat-lihat lagi toko batik yang lainnya.
Toko ini berbeda ya sama toko yang pertama dan kedua. Nama tokonya ini adalah Toko Sang Saka. Di sini batiknya bagus banget dan ada pasangannya. Pasangannya itu pakai kebaya dan rok batik. Cocok banget buat kalian yang suka kebaya, apalagi roknya itu rok batik ya. Jadi pasangannya juga batik tangan panjang. Pokoknya serasi banget deh. Jika kalian minat, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ya, yang ada di deskripsi ini. Yuk kita tanya-tanya dulu sama penjaga tokonya, harganya berapa ya kira-kira? Ini rok kan rok? Iya. Berapa ini? 50. Oh, kalau ininya sih, tatasan ini? Tatasannya kena 130. Itu ada kesatuan sih kak. Iya. Kemarin kita kasih muka lagi. Kemarin pasti kita muka. Kalau ini pasang paling sejauh ya. Kalau ngambil lebih dari 1 yang ke meja panjangnya itu berapa nih? Satuan 60. Oh, kalau satuan 80. Itu berikut celana apa pisah ya? Itu kan ada celananya. Oh enggak ya. Oke guys, jadi baju batik yang panjang ini harganya Rp80.000. Ada purinya. Tapi ini murah ya, karena bahannya mungkin berbeda agak tipis. Tapi enak untuk dipakai. Dan lengan panjang ujungnya manset. Ada kancingnya seperti biasa. Dan tadi harga kebayanya itu 120 ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini biar channel ini makin berkembang. Tos dulu ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.